Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Bunda Bunga ya teman-teman. Alhamdulillah Bunda Bunga hari ini bisa share lagi kegiatan Bunda. Sebelumnya teman-teman apa kabar? Semoga sehat ya dimanapun berada, tetap semangat dan selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, tadi kan Bunda Bunga sudah pulang dari Pasar Gaung ya teman-teman. Sekarang mau bongkar ikan yang Bunda beli di pinggir dermaga Pasar Gaung ya teman-teman. Gimana model ikannya? Murah apa mahal menurut teman-teman? Ikutin terus video Bunda Bunga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, okay? Check it out. Sebenarnya ikan ini sudah lama diminta oleh bundanya Gavi di Jakarta ya teman-teman, minta dikirimin ikan karena di Jakarta dia tidak berani beli ikan karena ikannya kurang baru ya teman-teman, jadi takut radang tenggorokan atau apalah begitu ya teman-teman, karena dia tidak jeli untuk memilih mana ikan yang masih bagus atau tidak. Jadi saatnya baru Bunda sempat sekarang cariin ikannya teman-teman. Nanti kita proses ikannya dulu, baru kita kirim. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ini dia ikan yang Bunda beli di Pasar Gaung tadi ya teman-teman, di tepi dermaga. Lumayan banyak teman-teman. Ini ikan kecil-kecil. Tadi harganya 15.000 ya teman-teman. Banyak sekali ini teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Nah, ini kalau dia agak besar dari ini namanya, kalau di Jakarta Bunda seperti ikan layang ya teman-teman. Kalau di sini namanya ikan gambolo Aceh. Dari Aceh ternyata dia berenang ke Padang teman-teman. Kemudian ini anak ikan yang akan kita ungkap nanti. Bunda tidak beli yang besar-besar, Bunda beli yang segini teman-teman. Ini tadi masih sangat-sangat true ikannya, masih sangat baru. Ini tadi 30.000 ya teman-teman. 30.000. Nih, ikannya masih baru ya teman-teman. Namanya di sini ikan ambu-ambu atau ikan sala ya teman-teman. Nanti kita kasih bumbu yang enak. Kita ungkap. Pasti rasanya ini. Kemudian ini lagi. Tuh. Wow, ini namanya ikan gambolo sarai. Tadi Bunda beli 30.000 apa 35 ya? 3 4 5. Ada 6 ekor ikan gambolo sarai. Besar sekali teman-teman tuh. Bisa dipotong 3. Ini tadi 35, kemudian ini 30.000 dan kemudian ini 15.000. Berapa itu teman-teman? Kira-kira 80.000 ya. 80.000 ini ikan semuanya ya teman-teman. Cukup murah sih teman-teman ya, daripada kita belanjanya di Pasar Raya Padang. Dan satu lagi ini adalah ayam. Karena Bunga penggemar ayam teman-teman. Nah, jadi nanti akan Bunda ungkap jadi ayam bumbu. Tadi belinya 31 ekor 35.000.
Ini teman-teman. Lumayan. Tidak mahal dan tidak murah juga ya teman-teman. Dan ini ati ampela. Dan ini ati ampela Rp10.000. Tadi dikasih 7 teman-teman. Nah ini dia barang yang Bunda beli pagi ini. Nah teman-teman, jadi semua ikan, ikan ini dan ayam ini akan Bunda bersihkan. Nanti baru kita proses ya teman-teman ya. Jadi Bunda Bunga cukup bingung yang mana dulu yang mau dibersihkan. Apalagi ikan kecil-kecil ini teman-teman. Lama sekali. Ini kita cemplungin aja di sini teman-teman. Ini buat yang udah bersih. Nanti ini buatan makanan kucing ya teman-teman. Tapi direbus dulu. Kalau dikasihkan langsung dia akan muntah teman-teman. Nah ini dulu kita bersihkan yang ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil ini menurut para ahli bagus untuk kulit ya teman-teman. Kalau kita sering mengkonsumsinya sangat bagus untuk kulit kita. Nah, selesai teman-teman. Yang kecil-kecil sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi kita cuci dulu, nanti kita akan bagi. Sekarang yang ini yang gede. Gede sekali teman-teman tuh. Teman-teman lihat. Nanti kepalanya akan kita buang aja teman-teman. Seperti ini. Kita potong 3 aja. Nah, selesai yang ini teman-teman. Sekarang yang ini. Yang ini nanti kita bisa kita potong, bisa tidak ya teman-teman, karena nanti takut hancur. Jadi begini saja ya teman-teman ya, yang ini kita tidak akan potong satu ekor. Kita akan lanjut sampai selesai. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman, ikan salanya atau ikan ambu-ambu namanya kalau di sini ya teman-teman ya. Kita hitung ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 12. Ada 14 ekor yang seperti ini ya teman-teman. Tadi Bunda beli 30.000. Ini juga udah. Ini juga sudah, tinggal Bunda bersihin ayam. Nah sekarang giliran ayam. Ini ayam satu ekor 35.000 tadi ya.
ini yang suka ayam ini adalah Bunga ya teman-teman ya, penggemar ayam. Oh, kalau nyuruh ya. Iya. Kira-kira berapa ya belanjaan Bunga teman-teman? Ini artinya teman-teman. Nah, sekarang ini sudah bersih juga ya teman-teman. Ati amplanya juga sudah bersih. Jadi oke teman-teman, selesai sesi pembersihan ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah bersih ikan-ikannya. Ini ayam, ini ikan gembolo sarai, dan ini ikan salanya, dan ini ikan layang kecil atau gambolo Aceh namanya teman-teman. Dan ini ati ampelanya tadi 10.000 ya teman-teman. Nah, oke, demikian saja dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, selesai Bunda Bunga membersihkan ikan dan ayamnya teman-teman. Nanti Bunda lanjut akan memasaknya, tapi tidak sekarang ya teman-teman. Bunda Bunga ada acara di luar. Demikian saja video Bunda Bunga hari ini. Miss you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.